Ya ini ada yang lagi parkir bro. Kita bisa masuk nih. Kemungkinan sih balik lagi dia. Ayo sekarang kita tebak nih. Berapa menit ya kira-kira? 5 menit ya. Dia masuk dulu pasti keluar PPKM. Kita lihat apa lagi yang akan terjadi. Sekarang kita sudah di Efficient Zoom. Kirain tadi apa namanya belum buka ya, ternyata apa coy, ya emang belum buka sampai tanggal 2 ternyata PPKM. Kemudian boleh masuk tapi yang dibawa pulang ya, apanya Efficient Zoom-nya anunya makanannya. Aduh, PPKM. Oh boleh makan pak, tapi satu orang 5 menit 20 ya, 20 menit. Sekarang kita ya jadinya duduk-duduk di depan ini. Jadi gimana kita sekarang? Kita ke Tanjung Bias. Tutup kayaknya juga. Kemungkinan coba kita lihat ya nanti. Kalau dia tutup ya kita pulang. Kita Tanjung Bias lobar ya. Batu-batu layar lobar. Mataram aja. Mataram aja ya. Semoga aja tidak tutup. Nanti kita akan di Tanjung Bias dari Epicenter. Oke. Tuh kan keluar kan. Baru masuk langsung keluar. Itu perutnya kok diisiin dulu lah. Ya perutnya gimana? Nah. Ya gagal. Gara-gara PPKM diperpanjang sampai 2 Agustus ya. Baru kita bisa masuk mall lagi. Oke lah kalau begitu. Kita tahu tempat lain. Tadi gagal ke Efficient Zoom, sekarang kita akan pergi ke Bengkau, ya. Bukit Pelangi Bengkau guys. Ya, kita di mana ini? Kita lagi di puncaknya Bukit Bengkau. Oke. Bengkau ya ini. Ya, bukan Bengkuang ya, Bengkau. Bengkuang guys. Bengkuang bukan Laos, bukan. Tapi kita salah anu kayaknya ini, salah lokasi nih. Salah lokasi. Ntar kita balik lagi ke posisi awal. Oke. Okay. Karena sepertinya tempatnya lebih bagus lagi. Kita mau lagi. Terlalu mendramatis sih Randa. Ngomong ke sini panas. Panas nih. Bagaimana kita ini? Jadi nyebat enggak? Ada ntar di sana. Oke, okay, sudah. Ayo dah. Halo guys, kita sudah berada di Taman Langit. Taman Langit Lombok yang berada di Bengkoang. Bengkaung. Desa Bengkaung ya. Desa Bengkaung ya. Ada apa di sini kita lihat? Ada apa aja di sini guys? Saksikan selanjutnya. Sekarang kita sudah ada di apa tadi namanya Taman Langit The Puncak ya. The Puncak namanya. The Puncak di Bengkuang. Bengkaung. Sekarang posisi kita berada di ketinggian 2500 mdpl. Oh, nama lagi. Bisa dilihat di kanan saya ini di bawah seperti miniatur ya rumah-rumah ini. Apa? Perjalanannya tadi sempat lolos, bukan mundur. Itu pun juga saya harus dulu panik.
Yes. Oke, kita akan pesan makan. Kita lagi di Bukit Wisata Bengkaung ya. Tepatnya itu di Bengkaung. Bengkaung itu Lombok Barat ya? Iya, Lombok Barat ya. Tepatnya di Sandik. Sandik masuk Sandik enggak sih? Sandik enggak dia nih. Bukan. Bukan ya? Ini desa Bengkaung. Oh, desa Bengkaung. Tadi memang enggak ada rencana desa sih kita ke sini. Karena dari epicentrum tadi kita enggak dikasih masuk. Jadi kita tiba-tiba mampir kini makan ya, menikmati suasana perbukitan gitu ya. Kita refreshing setelah cukup padat ya kegiatan kita ya. Sekarang kita santai-santai dulu. Nongkrong sambil minum kurma susu gitu ya. Susu kurma, tadi ada soda galau tadi. Soda galau ya tadi namanya. Apa soda galau namanya? Soda gembira. Soda galau, yang minumnya galau tadi. Asik ya tempat nongkrongnya. Letaknya ini juga strategis tuh. Iya. Kita sembari melihat pemandangan, menikmati pemandangan. Ah, pemandangan apa? Pemandangan itu di sebelah kanan kita sudah ada miniatur-miniatur. Ada celengan kayaknya. Celengan. Tapi habis makan ngomong-ngomong ngantuk, gitu. Tidak jadi bahas. Tidak tahu ngomong apa. Suasananya gimana di sini? Bengkau. Iya, Bengkau. Dingin ya? Ini pertama kali saya kesini soalnya, saya nggak tahu. Ini kita bukan di puncaknya ini. Santai-santai kita memikirkan kegiatan ke depan ya. Kita mungkin ke depannya apa kita buat setelah turnamen kemarin? Rencana kita setelah PPKM kemungkinan sebisa mungkin kita akan mengadakan beberapa event yang menjadi apa ya, pusat anak muda untuk berkreasi gitu. Nah. Jadi game ada, musik pun tapi ada. Tapi sebelum kita mengadakan event lagi, kita butuh untuk refreshing ini. Jadi setelah kemarin ada kejadian yang membubar, kejadian yang bisa dibilang apa ya? Kampre itu. Iya, kampre itu merugikan, merugikan banget kemarin itu. Tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba datang. Kalian ngapain di sini? Mana surat izin? Kedepannya kita akan banyak membuat ide-ide kreatif, khususnya anak muda sih ya. Kita target kita anak muda. Anak muda ya. Karena siapa lagi masa depan daerah itu kalau bukan anak muda? Espresso tapi gulanya banyak tuh. Espresso tuh terkenal pahit, malah dia pesannya banyak. Coba minum lagi. Heran nggak percaya dia? Ada espresso pakai gula? Iya, mana ada? Nggak boleh sih. Pasti kan? Coba. Pahit apa enggaknya? Tapi takaran. Coba dulu seruput pokoknya dulu. Tanpa gula ya. So kuat. Gak bisa saya tanpa gula. Kita kan pesennya ini yang manis-manis. Kita kasih bubuk. Kasih bubuk apa itu? Bubuk kristal. Ini kita yang punya itu, bukan ente. Serah. Ini gula-gula kita ya, itu. Gula ya. Kita ambil sedikit ya, mungkin ada manusia. Sedikit ya. Buang ini. Ngeracik ini. Kalau kita pakai ini tenang, kita nangat dengan hantu. Masa? Iya. Iya. Coba ulang lagi sekarang minum ulang. Iya, kali ini kita aduk merata tuh. Ya, saya gularin. Oke. Ada celang kali. Bah, rasanya anjing. Coba bayangin, gulanya ditambah lagi. Gak jadi ya deh.
Katanya espresso. Ini suruh bilang espresso. Udah saya bilang jangan. Dia enggak percaya kalau espresso itu pahit. Berminyak. Iyalah, orang dia paling bawah itu. Espresso beneran dah. Keren dia bohongan tadi. Kan itu namanya espresso. Terus dia kecil lagi itu kan double itu kan. Pahit. Lagi yang single lah? No, single enggak sih datang. Enggak, maksudnya single dok sendiri dia. Kecil ya kayak anu itu. Kayak sur anu itu udah. Minuman itu. Nah, pas udah lagi sana tuh. Gila, gara-gara tadi espressonya kepahitan, pesen lagi. Apa itu pesen tuh? Cappuccino. Ya ampun, disamain coba cappuccino-nya. Dari tadi sama terus, tadi apa tadi? Apa tadi minumannya tadi? Soda gembira. Ente ini kopi saya ya? Uang loh ini. Apa ya? Dia pake gula enggak? Hah? Enggak. Enggak pake gula, coba aja tes. Aduh ya pakai gula lah kalau ada. Berapa deh? Setengah. Satu kemarusnya. Masaknya? Up. Udah. Saya udah cukup itu. Selesai nih, udah pulang. Udah pulang ya, gila. Espresso masih banyak. Ya, dan sekian mungkin jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Bye.